Tentu sekalian, cari selagi saya berada di sini, saya kata ni kita sedang mensucikan dosa lama. Supaya tuan-tuan ni dapat hidup selesa balik, dapat ganti rumah balik. Apa-apa kehilangan, saya bagi pihak kerajaan mohon memohon ampun dan maaf. Kalaulah kejadian ini ada sebab kerja tangan kerajaan, rakan-rakan yang telah menjadi kerajaan sebelum pada kita, ada kesilapan-kesilapan dan saya tak nampaklah kesilapan itu disengajakan untuk mendatangkan bencana kepada kita pada masa ini. Bagi pihak kerajaan negeri, saya mohon ampun dan maaf. Kepada tuan-tuan semua dan saudara mara kita di 42 kampung dan taman yang terkesan dengan banjir lumpur yang telah melanda kita beberapa hari yang lepas. Bencana ini adalah takdir pada Allah Subhanahu Wa Taala yang turut terjadi di kawasan yang tidak pernah digondolkan. Di Gunung Jerai contohnya tak ada penggondolan. Tapi banjir aliran puing ini tetap terjadi.